mau ke bawah rumah. Sampah dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampah ya Allah. Info banjir bandang di Bogor, Jawa Barat hari ini. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Bogor, Jawa Barat pada Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Wilayah yang terdampak banjir yakni Kecamatan Ciawi dan di Kecamatan Lewiliang, Bogor. Di Kecamatan Ciawi banjir mengakibatkan sebuah ruko di wilayah Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rusak diterjang banjir. Banjir terjadi akibat curah hujan yang terjadi yang mengguyur wilayah tersebut hingga membuat luapan air drainase. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Muhammad Adam Hamdani membenarkan peristiwa tersebut. Mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu tanggal 22 November tahun 2023, luapan air juga berdampak hingga ke permukiman warga. Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang lama, menyebabkan drainase tidak dapat menampung debit air mengakibatkan banjir luapan berdampak pada permukiman warga, kata Adam dalam keterangannya, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas BPBD. Menerima laporan warga, petugas segera menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan kebencanaan. Data sementara, satu unit ruko di Kampung Gugunung, tembok bagian belakang jebol akibat tidak mampu menahan derasnya luapan air selokan atau anak sungai, ungkapnya. Banjir di Kampung Cibolang, air meluap ke jalan Musala, dan permukiman warga, hingga kini belum diketahui berapa jumlah warga yang terdampak saat ini masih dalam pendataan, ucapnya. Sementara itu banjir dan longsor juga menerjang Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Bencana disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.